Sektor pelabuhan negeri Melaka perlu terus berkembang dari semasa ke semasa bagi membolehkannya terus kekal sebagai negeri perintis dalam industri pelabuhan, khususnya melibatkan negara luar. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Ejid Sarul berkata, ini termasuk mempelajari sektor pelabuhan-pelabuhan di Taman Industri Kuantum Malaysia China MACKIP bagi Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER yang merekodkan pencapaian cemerlang dari negara China. Menurutnya, Melaka hanya sebuah negeri yang kecil berbanding Pahang yang kaya dengan sumber hijau selain keluasan kawasannya yang membolehkan pelbagai sektor pelaburan dari negara luar. Beliau berkata pelaburan terbabit turut membuktikan komitmen yang kukuh dan daya saing oleh MACKIP dalam menarik minat pelabur antarabangsa melabur di taman perindustrian itu yang dijangka akan memberi manfaat ekonomi seperti wujudnya peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan. Lawatan itu turut disertai Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Datuk Wira Naim Abu Bakar, 11 Esko Kerajaan Negeri Melaka dan Timbalan Esko, Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN, Sekretariat Melaka Guangdong Investment Community MAGIC serta para pegawai jabatan dan agensi Kerajaan Negeri Melaka. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pembangunan ECER Datuk Seri J. Basigam Isaac John dan Kedamaian Kakitangan Kerajaan Negeri Pahang.